Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanul Fiddin, rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Jihad, rahimakumullah. Pada kesempatan dialog pada malam hari ini kita akan bersama insyaallah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ada dan mungkin pertanyaan yang juga akan diajukan. Namun ulun akan jawab dulu beberapa pertanyaan yang masuk. Ulun akan bagi beberapa pertanyaan yang masuk kemudian ulun berikan kepada pian, kepada bapak dan ibu, kemudian kita masuk lagi pada pertanyaan yang sudah cukup banyak dan cukup lama mungkin tertahan. Dan ini pun ulun memilih pertanyaan-pertanyaan yang artinya yang layak dalam artian ulun bacakan, karena memang ada beberapa pertanyaan yang mirip, beberapa pertanyaan yang sama itu ulun tinggalkan, dan ada juga pertanyaan-pertanyaan yang mohon maaf mungkin tidak terlalu ideal untuk ulun sampaikan. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat hal-hal yang artinya mungkin harus hanya berdua saja, tidak perlu untuk bersama dengan jamaah atau dengan kaum muslimin umumnya. Baiklah, yang pertama ulun akan jawab dulu. Ustaz, apa hukum sholat yang salah di dalam menghadap ke arah kiblat? Salah di dalam menghadap ke arah kiblat. Ikhwanul Fiddin, rahimakumullah. Menghadap ke arah kiblat adalah persyaratan sah tidaknya orang itu melaksanakan sholat, dan ini sebuah kemutlakan. Artinya kita diwajibkan, di antara syarat sah sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus mengetahui arah kiblat. Di saat mungkin kita terkendala dengan keadaan yang kita tidak tahu arah kiblat, selama kita sudah berusaha untuk mencari tahu, selama kita sudah bertanya, maka di saat kita sudah menggugurkan usaha kita untuk mencari arah kiblat, kenyataannya kemudian sholat kita tidak sesuai dengan kiblat yang sebenarnya, maka ulama berbeda pendapat. Muncul perbedaan pendapat. Pendapat pertama, seorang yang salah di dalam mencari arah kiblat dan dia terlanjur sudah untuk melaksanakan sholat, sebagian ulama berpendapat bahwasanya dia wajib untuk mengulang sholatnya. Dia wajib untuk mengulang sholatnya. Karena menghadap ke arah kiblat adalah persyaratan sah di saat orang itu melaksanakan sholat, sebagaimana kita bertaharah, sebagaimana kita berwudu, sebagaimana juga ketika kita menutup aurat kita. Maka ini perkara-perkara yang mutlak, sehingga muncullah pendapat orang itu wajib untuk mengulang sholat dia. Kapan? Di saat dia sudah mengetahui arah kiblatnya. Pendapat kedua menyatakan bahwasanya dia tidak perlu untuk mengulang sholatnya. Dia tidak perlu untuk mengulang sholat dia. Dengan alasan usaha dia yang sudah dia kerahkan untuk mencari arah kiblat, kemudian pada kondisi dia tidak mengetahui, maka ini pun di dalam syariat itu dimaafkan. Rufi al-qalam anil ummah thalasa, kata Rasulullah. Diangkat atas umatku tidak berdosa tiga perkara, di antaranya ketika dia tidak tahu, ketika dia lupa, atau ketika dia dalam keadaan darurat. Maka di saat orang ini tidak mengetahui arah kiblat, maka di dalam hukum dia dimaafkan. Di dalam hukum dia dimaafkan karena dia tidak mengetahui. Pendapat ketiga menyatakan bahwasanya dia mengulang sholatnya ketika dia masih punya waktu untuk mengulang sholatnya. Namun di saat sudah lewat waktunya, maka tidak dibebankan lagi kepada dia untuk mengulang sholatnya. Ketiga pendapat ini sama-sama bersepakat bahwasanya orang itu sudah berusaha untuk mencari arah kiblat. Tapi kalau dia tidak berusaha untuk mencari, mohon maaf, dengan hanya sekedar perasaan dia, tanpa lebih dulu berusaha untuk mencari tahu kepada orang untuk bertanya,
maka kondisi yang demikian dibebankan kepada dia untuk mengulang sholatnya. Jadi dua poin besar yang harus kita pahami. Di saat dia salah menghadap ke arah kiblat, kesalahan dia disebabkan karena dia tidak berusaha untuk mencari. Mau sholat kemudian dia gelar sejadah, terserah aja sudah sholat takbir Allah Akbar. Diketahui ternyata arah kiblatnya itu salah, maka ulama bersepakat dia harus mengulang sholatnya. Tapi ketika dia sudah berusaha, usaha dengan usaha yang dia lakukan, dia tanya orang, dia berusaha mencari, dan ternyata tidak dia dapatkan, maka dia beristihad dengan istihad diri dia. Dia kemudian sholat, maka muncullah tiga pendapat yang disebutkan tadi. Pendapat menyatakan dia mengulang sholatnya. Pendapat kedua menyatakan dia tidak perlu mengulang sholatnya. Pendapat ketiga menyatakan bahwasanya dia mengulang sholat ketika dia punya waktu untuk mengulang sholat dia. Tapi ketika dia tidak punya waktu lagi untuk mengulang sholatnya, dalam artian misalnya sholat isya yang dia lakukan ternyata salah menghadap ke arah kiblat dan dia ketahui baru setelah waktu subuh, maka kondisi yang demikian dia tidak mengulang sholatnya. Hal yang demikian dikuatkan dengan hadis Nabi SAW ketika Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala an meriwayatkan bahwasanya satu hari kami sholat bersama Rasul SAW dan juga para sahabat sholat ketika kami bersafar dan kami dalam keadaan tidak mengetahui arah kiblat, gelap. Maka mulailah masing-masing dari para sahabat, sebahagian sahabat ada yang mungkin ada yang terlelap dulu, kemudian ada sebuah kelompok sahabat yang mereka sholat. Kemudian bangunlah sahabat yang terlelap tadi, kemudian mereka melaksanakan sholat. Dan masing-masing sahabat kemudian membuat atau membuat ciri, ciri khusus arah kiblat-kiblat mereka. Fulan misalnya menghadap ke arah sini, diciri. Kemudian sahabat yang lain menghadap ke arah yang lain, diciri lagi. Sampai keesokan paginya, ternyata yang dilakukan oleh para sahabat ketika itu semuanya salah. Tidak ada yang benar, tidak ada yang betul ketika mereka menghadap ke arah kiblat. Maka dilaporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menyatakan fa'ayyama tuwallu fasamma wajhullah, disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Dimanapun kalian menghadap, maka kalian telah menghadap kepada Allah. Dan ketika itu Rasulullah tidak perintahkan untuk mengulang sholatnya. Kenapa tidak diperintahkan? Karena mereka sudah kehabisan waktu. Sudah masuknya waktu subuh. Kalaulah seandainya kata para ulama, sahabat-sahabat tadi masih punya waktu untuk mengulang sholatnya, maka niscaya mereka akan mengulang sholatnya. Sebagaimana cerita kita tahu, dua orang sahabat yang mereka bersafar, kemudian tidak mendapatkan air. Di saat setelah mereka selesai sholat, mereka mendapatkan air. Yang ketika itu mereka dengan cara bertayamum karena tidak ada air untuk berwudu. Setelah sholat mereka dapatkan air. Maka satu orang sahabat dari dua orang tadi mengulang sholatnya, sahabat yang satu tidak mengulang sholatnya. Tidak mengulang sholatnya. Setelah kejadian tadi dilaporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah kami safar, kemudian kami tidak mendapatkan air dan mengharuskan kami bertayamum. Setelah kami bertayamum kami sholat dan ternyata kami mendapatkan air di antara kami sholat. Saya melaksanakan sholat ya Rasulullah, sementara fulan tidak mengulang sholatnya. Maka Nabi SAW menyatakan, yang tidak mengulang sholatnya, engkau telah mengikuti sunnahku, dan yang mengulang sholatnya, kata Rasulullah, engkau mendapatkan pahala yang lebih. Dari hadis inilah ditarik pendapat bahwasanya, ketika orang itu punya waktu untuk mengulang sholat, salah di dalam menghadap ke arah kiblat, maka perkara yang demikian itu disyariatkan. Wallahualam dari tiga pendapat ini, namun mohon maaf, sebahagian ulama menyatakan menitikberatkan pada pendapat yang ketiga. Karena pendapat ketiga, dia menggabung dua pendapat. Yang pertama tidak mengulang sholatnya, yang pertama mengulang sholatnya, yang kedua tidak mengulang sholatnya, kemudian digabunglah dengan pendapat yang ketiga, dan satu kaidah menyebutkan, al-jam'u muqaddam ala nasikh wal mansukh. Menggabungkan dua pendapat yang sepertinya bertentangan, itu lebih utama daripada mengambil satu pendapat, kemudian menggugurkan pendapat yang lain. Wallahu'alam. Pertanyaan yang selanjutnya, ini anak muda nih yang bertakun nih, dari model pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, saya seorang laki-laki hendak menikahi seorang perempuan. Dan kami alhamdulillah sudah sepakat dan deal.
Masalahnya, orang tua calon saya tidak setuju. Bolehkah kami berwali dengan wali hakim untuk menikahkannya? Mudah-mudahan calon mertua saya mendengar. Jamaah berarti nih. Nah, anum-anum aja nih dicurigain nih. Baiklah. Wali di dalam pernikahan ini perkara yang mutlak harus ada bagi seorang perempuan. La nikaha illa bi wali, tidak ada pernikahan kecuali dengan wali, kecuali beberapa keadaan yang diperselisihkan oleh para ulama. Di saat dia memang mempunyai wali, maka wali tadi harus menikahkan anak tadi. Permasalahannya adalah sebagaimana yang disebutkan calon mertuanya, mohon maaf, tidak menyetujui, dan kita tidak tahu sebab tidak setujunya apa. Kalau tidak setujunya bukan perkara-perkara agama, bukan perkara-perkara akhlak, bukan perkara-perkara yang berkaitan dengan pelanggaran agama ini, maka persetujuan yang tidak diberikan tadi adalah perkara yang tidak diharapkan dalam agama kita. Sekali lagi, kalau tidak setujunya orang tadi disebabkan tidak ada kaitannya dengan agama, tidak ada kaitannya dengan akhlak, tidak ada kaitannya dengan bagaimana dia beribadah, bagaimana dia beragama, maka tidak ada persetujuan dari calon mertua tadi adalah perkara, mohon maaf, yang tidak diharapkan dalam agama. Karena ada beberapa periwayatan yang menyebutkan kalau datang seorang yang dianggap saleh, dia punya agama, dia punya akhlak yang baik, kemudian dia menginginkan anak engkau dan engkau tolak, maka ini perkara-perkara yang tidak baik. Ya mungkin kecuali ada perkara-perkara yang dia memang tidak bisa, kecuali mungkin perkara-perkara yang dia tidak bisa. Dan agama kita mengatur bahwasanya seorang itu dinikahi adalah dilihat bagaimana agamanya. Dan hal-hal yang lain tentunya juga mendukung. Dan di sini tentunya kita tidak tahu sebab tidak setujunya calon mertuanya, wallahualam. Tapi kalaulah seandainya ini bukan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, maka wali tidak hanya orang tua perempuan tadi. Wali tidak hanya ayah dari perempuan tadi. Carilah wali yang lain, yang itu juga disebutkan dalam syariat. Kalau orang tuanya mungkin tidak menyetujui, maka boleh jadi kakeknya menyetujui. Maka dia berwali kepada kakeknya, dan ini diperbolehkan. Kainya sekalinya sarik juga. Dia bisa berwali dengan saudara perempuan tadi. Kakak iparnya istilahnya, calon kakak ipar, belum. Dia bisa berwali dengan saudara dari perempuan tadi, yang laki-laki. Kalau ternyata juga tidak didapatkan, maka dia bisa berwali dengan paman, adik dari orang tuanya yang laki-laki. Kalau ini pun juga ternyata tidak didapatkan, maka apa boleh buat? Hadis Nabi SAW menyebutkan, apabila wali enggan untuk menikahkan, fatakhallafa bainahum, dan mereka tidak menyetujui dan tidak menginginkannya, padahal akhlaknya bagus, agamanya bagus, seorang yang soleh, dan tidak ada alasan sebenarnya untuk menolak perwalian tadi, maka Nabi SAW menyatakan, fasultanun wali man la waliyallah, wali hakim itu yang boleh untuk menikahkannya. Ini jalan terakhir. Jadi kalau orang tuanya tidak mau, kakeknya juga tidak mau, kemudian juga saudaranya juga tidak mau, pamannya juga tidak mau, maka jalan terakhir disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi, bahwa safar sultanu wali man la waliyallah, wali hakim dia yang menjadikan wali untuk menikahkan tadi. Dan ingat, ini jalan terakhir. Ingat, ini jalan yang terakhir. Dan inilah pendapat baik dari mazhab Imam Abu Hanifah dan sebagian dari Imam mazhab, wallahu a'lam. Mudah-mudahan calon mertuanya kada mendengar. Baiklah. Ustadz Ulun pernah mendengar ucapan Sayyidina di dalam salawat dan itu sunnah katanya.
bersumberkan dari satu riwayat, aku kata Rasulullah adalah sayyid dari anak-anak Adam pada hari kiamat. Maka apakah diperbolehkan dan disunahkan untuk mengucapkan kalimat salawat di dalam mengucapkan kalimat sayyidina di dalam salawat yang kita baca? Hadis Nabi SAW yang dijadikan sandaran ana sayyidu walada adam yaumul qiyamah, aku kata Rasulullah adalah pemimpin dari anak-anak Adam nanti di hari kiamat, ini bukan dijadikan pendalilan untuk menyatakan bahwasanya salawat yang dimasukkan dengan kalimat sayyidina adalah perkara yang disunahkan. Ini perkara yang berbeda. Pernyataan Nabi ana sayyidun, saya adalah tuan waladi ibnu Adam, dari anak-anak Adam nanti di hari kiamat, adalah pernyataan bahwasanya Nabi itu pemimpin dari manusia. Pemimpin dari manusia. Jadi bukan dijadikan pendalilan untuk mengucapkan kalimat salawat yang dimasukkan di dalamnya, mohon maaf, pada kalimat sayyidina. Karena istilah sayyid di dalam hadis-hadis Nabi itu sangat banyak. Sebagaimana Nabi pernah mengatakan, Inna ibni sayyidun. Sesungguhnya kata Rasulullah, ini anak-anakku, maksudnya cucu beliau Hasan dan Husain, itu adalah pemimpin sayyid, pemimpin di sorga kelak, pemimpin anak-anak muda di sorga kelak. Atau ketika sahabat juga pernah mengatakan, ketika Sa'ad ibnu Mu'ad melewati para sahabat, kemudian sahabat kemudian menyatakan, kumu ila sayyidikum, berdirilah kalian, tuan kalian akan lewat. Jadi kalimat-kalimat sayyid itu biasa juga diucapkan oleh para sahabat kepada sahabat yang lain dan kepada Nabi SAW, dan juga Rasulullah pernah mengucapkan kepada beberapa sahabat yang lain. Sehingga mohon maaf, ini bukan dijadikan alasan atau pendalilan untuk menyatakan sunnahnya mengucapkan kalimat tadi. Tapi ketika orang itu mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, secara hukum tidak disalahkan kalau sayyidina yang dia ucapkan hanya sekedar ucapan namun tidak dia niatkan masuk pada bagian salawat. Yang ulun maksud seperti ini, supaya tidak salah faham. Kalimat sayyidina artinya adalah tuan kami. Ucapan seseorang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah kami bersalawat kepada tuan kami Muhammad, kalau sayyidina tadi tidak dia pahami, tidak dia maksud itu bagian dari salawat, maka ini tidak dipermasalahkan. Seakan-akan dalam terjemahan kita, kami bersalawat kepada tuan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sayyid itu artinya tuan. Tapi kalau sayyidina tadi diartikan, dimasukkan atau diyakini ini bagian dari salawat, maka ini permasalahan baru. Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan bahwasanya salawat itu harus dan sunnah dimasukkan kalimat sayyidina. Jadi masalahnya adalah apakah ucapan kalimat sayyidina itu diartikan atau diyakini ini bagian dari salawat atau tidak. Kalau itu diyakini bagian dari salawat, maka mohon maaf, hadis Nabi tidak menyebutkan demikian. Tapi kalau sayyidina tadi hanya diartikan sebagai ucapan penghormatan dia kepada Rasul dengan seakan-akan dia mengatakan kami bersalawat kepada tuan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada niatan, tanpa ada keyakinan sayyidina itu bagian dari salawat, maka ini sama kita mengucapkan kami bersalawat kepada tuan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang satu pakai bahasa Arab, yang satu pakai bahasa Indonesia. Jadi masalahnya sekali lagi adalah apakah sayyidina itu masuk bagian dari sunnah atau tidak, kita katakan itu bukan. Tapi kalau ucapan tadi hanya sekedar ucapan penghormatan dengan tidak keyakinan bahwasanya inilah salawat yang harus dimasukkan, maka ini tidak dikenal dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, khairu huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk, petunjuk yang datang dari Rasulullah, bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat untuk bersalawat dan bagaimana sahabat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah tentunya yang kita ikuti. Dan kebetulan mohon maaf, sahabat tidak pernah memasukkan kalimat sayyidina di dalam bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya, giliran jemaah yang
Ya, siapa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan Pak Ustaz yang akan kami sampaikan. Mohon maaf Pak, satu aja Pak. Oh ya. Kita banyak bagi pertanyaan habisnya. Silakan Pak. Jadi jatahnya satu orang satu. Mohon penjelasan mengenai gerakan-gerakan sholat yang kita laksanakan itu ditinjau dari segi kesehatan, Pak. Ketika kita sholat, gerakan-gerakan yang kita laksanakan itu apakah ada manfaatnya ditinjau dari segi kesehatan? Masih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain. Sada. Silakan tolong anaknya. Nah, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan Ustaz, masalah penyembelihan hewan seperti ayam, Ustaz. Kalau ya kita lihat yang di penyembelihan sana itu belum mati dicelupkan ke air panas, jadi matinya di air panas. Itu kayak apa solusinya agar kita memakan itu bisa halal? Kemudian penyembelihan ayam itu Ustaz, bisakah kita lakukan sendirian saja? Mungkin idealnya kan dua orang, biasanya yang megang satu, yang motong satu. Nah kalau kita sendirian aja, umpamanya kakinya diikat, sayapnya diikat, kemudian kita injak, kemudian kita potong ini sendirian. Ini ayam kah sapi Pak? Ayam. Oh ya. Ayam. Ayam. Ya. Nah, kalau umpamanya tidak ada laki-laki, bolehkah perempuan membantu megang ya, menyembelih ayam? Itu aja mungkin kayaknya dua Pak pertanyaannya nih Ustaz. Kenapa Pak? Bersambung aja. Ya Bu, silakan Bu. Nah, kurangnya nih. Ini sayang bu, sebentar. Kada terdengar bu enak, kenapa nih? Yang ulun tangkap istilah tulu dan syuruk, ya bu. Oh ya. Waalaikumsalam bu. Baiklah. Ulun jawab dulu, berkaitan dengan gerakan di dalam sholat yang pian tanyakan mungkin hikmahnya Pak lah. Apa hikmahnya? Wallahualam, namun yang harus kita yakinkan adalah yang harus kita yakinkan dalam diri kita, seluruh syariat, perintah Allah, larangan Allah dan larangan Nabi SAW, maka pasti ada hikmah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kata Allah kalian hanya sedikit diberikan ilmu. Ada yang kita tahu dan banyak yang tidak kita ketahui. Sama ketika orang mungkin mencari apa hikmah ketika dia bergerak di dalam sholat, gerakan-gerakan takbir, maka muncullah sebahagian orang yang menafsirkan ketika kita bertakbir Allah Akbar, maka katanya wallahualam, ini seakan-akan sudah kita menyerahkan diri kepada Allah. Seakan-akan kita sudah berserah diri kepada Allah. Ucapan Allah Akbar, Allah Maha Besar misalnya, maka yang lain kecil, kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, sangat banyak pernyataan-pernyataan para ulama ketika kita ruku katanya, kemudian ketika kita sujud, dilihat dari ilmu kesehatan dan yang lainnya itu sangat bermanfaat. Banyak gerakan-gerakan yang sangat baik untuk kesehatan, banyak gerakan-gerakan yang baik yang sangat selaras dengan apa yang diinginkan oleh manusia pada keperluan manusia. Namun ala kulil hal, yang jelas dalam seluruh persoalan ini, baik sholat atau ibadah-ibadah yang lain, gerakan-gerakan wudu atau gerakan-gerakan yang lain, maka hikmahnya itu pasti ada. Permasalahannya adalah kita memang tidak dituntut untuk mencari hikmahnya ada atau tidak. Tidak. Yang dituntut kepada kita adalah kita mengamalkannya. Kemudian baru datang hikmah setelah itu. Baru datang kemaslahatan setelah itu. Kita di dalam beragama, mohon maaf, tidak dituntut ini maslahatnya ada atau tidak, ini manfaatnya ada atau tidak. Tidak. Yang dituntut kepada kita adalah ketika ini memang bersumberkan kalau Allah, kalau Rasul, maka kita ikuti. Jadi gerakan-gerakan yang mungkin kita dapatkan dari bacaan-bacaan yang kita baca atau dari hal-hal yang mungkin kita dengar, ini
Mungkin boleh jadi adalah penelitian-penelitian, namun yang harus kita yakini, penelitian manusia itu terbatas. Penelitian manusia itu terbatas. Ada hikmah pasti yang lebih besar. Ada hikmah pasti yang lebih besar. Sama mungkin ketika orang meneliti, kenapa kita diperintahkan untuk memasukkan air ke dalam rongga hidung pada saat kita berwudu, maka sebahagian orang kemudian meneliti, ternyata dan salah satu manfaatnya adalah seorang yang biasa memasukkan air ke dalam rongga hidung ketika dia akan berwudu atau istinsyak, ini akan menjadikan dia akan jauh dari yang namanya flu, menurut sebahagian orang. Namun sekali lagi, ketika hal yang demikian didapatkan, pasti ada hikmah yang lebih besar, yang itu Allah yang hanya mengetahui. Memang terkadang ketika kita mendapatkan manfaat tadi, kita akan lebih bersemangat, kita akan lebih bersemangat, kita akan lebih benar-benar artinya mengamalkan dengan sangat-sangat baik, karena mungkin kita mengetahui sebahagian kecil dari manfaatnya. Tapi sebatas apa yang sudah kita dapatkan dengan pengetahuan-pengetahuan sebahagian orang yang mungkin kita dapatkan, kemudian kita dapatkan kemanfaatannya, yang harus kita yakini adalah kemanfaatannya itu akan jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Yang masalahnya adalah Allah tegaskan, kalian hanya sedikit diberikan ilmu, kata Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian itu hanya sedikit diberikan ilmu. Artinya apa? Ada kemaslahatan yang lebih besar yang hari ini mungkin sudah didapatkan oleh sebahagian dari manusia. Wallahu a'lam. Kemudian perkara yang selanjutnya atau pertanyaan yang selanjutnya adalah seorang yang menyembelih ayam, malah nih ayam, ketika mungkin dilihat belum mati, kemudian dimasukkan ke dalam air panas, kemudian mati. Selama penyembelihan tadi terputus salah satu dari dua urat yang ada di leher, kalau yang kelapak-kelapak itu sudah sakaratul maut sudah. Selama terputus sudah dua urat yang ada di lehernya, maka penyembelihan itu sudah dianggap sah. Kita tidak harus menunggu diamnya ayam tadi, sebagaimana kita juga tidak harus menunggu selama penyembelihan itu sudah memang mengenai urat yang ada di leher, maka ini perkara yang sudah dianggap terputusnya urat tadi, maka dianggap orang itu telah melakukan penyembelihan. Dan tentunya harus diawali dengan kalimat basmalah, dengan kalimat bismillah. Karena sebaik apapun penyembelihan tadi, tidak diucapkan dengan kalimat bismillah, maka hukumnya bangkai. Hukumnya bangkai. Jadi harus mutlak dia ucapkan kalimat bismillah. Dan ketika dia menyembelih tadi, kemudian terputus satu dari dua urat yang ada di leher, maka itu dianggap telah sah penyembelihannya. Adapun mungkin orang yang memasukkan ke dalam air panas, ini mungkin mohon maaf, wallahualam, supaya ayamnya lakas beranai aja sudah, lakas berdiam sudah. Selama terputusnya satu dari dua urat yang ada di leher, maka ini dianggap sudah sah penyembelihannya. Dan ayam hendak berdua, hendak bertiga, kah mengikuti, kada masalah. Masalahnya ini hanya ayam, itu aja. Hendak empat orang silahkan. Kira-kira ayamnya gasing mana misalnya? Ya sudah, mau tidak mau, hanya silahkan mau berapa orang silahkan, selama pisau yang dia gunakan adalah dengan sangat-sangat tajam agar tidak menyiksa. Dan seorang perempuan dia boleh bahkan menyembelih pun boleh. Seorang perempuan bahkan menyembelih pun dia boleh. Tidak ada larangan di dalam syariat kita, tidak ada larangan dalam syariat selama dia seorang muslimah. Selama dia seorang muslimah, diharapkan tentunya seorang yang baligh, dia tentunya perempuan yang sudah baligh, dia adalah seorang aqilah yang berakal tentunya. Jangan orang stres disuruh menyembelih, jangan. Selama dia aqilah, dia memang artinya berakal, dia baligh dan dia seorang muslimah, maka sah dia untuk bahkan menyembelih pun dihukumi sah. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, mohon maaf, yang ulun tangkap dari pertanyaan ibu-ibu adalah perbedaan antara tulu dan syuruk atau isyrak. Hakikatnya tidak ada perbedaan antara sholat yang namanya sholat tulu atau sholat syuruk atau isyrak. Itu sholat yang dilakukan setelah melaksanakan sholat subuh, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, man ghada ilal masjid, barang siapa yang pergi ke masjid kemudian dia sholat bil ghada, dia sholat subuh berjamaah, bil jamaah, sholat subuh berjamaah, tsumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala, kemudian dia tunggu sampai yutlu'u syams, tulunya syams, munculnya matahari, atau syuruk atau isyraq, itu sama. Tulu, syuruk, isyraq, ini hanya bahasa. Artinya adalah munculnya matahari. Kemudian setelah muncul matahari tadi,
dia laksanakan sholat sunnah dua rakaat, maka pahalanya seperti berumroh dan berhaji sempurna, 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 kata Rasul dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Dari dalil inilah dan juga sebahagian dalil yang menguatkan dalil ini, maka sebahagian ulama menyatakan ada sunnah sholat syuruk, isyrok, ataupun sholat sunnah tulu. Permasalahannya lah waktunya, kapan idealnya? Apakah ketika muncul matahari kemudian langsung sholat, atau dia tunggu dulu sebentar? Maka sebahagian ulama menyatakan idealnya dia tunggu dulu sebentar, ya mungkin beberapa menit dia tunggu sampai benar-benar yakin kemunculan matahari tadi, kemudian dia baru melaksanakan sholat. Sebahagian ulama menyatakan bahwasanya selama matahari itu sudah muncul, ditambah dengan teknologi yang hari ini mungkin dengan jam, dengan waktu, maka ketika sudah isyarat waktu, dia sudah melaksanakan sholat sebagaimana isyarat mungkin azan maghrib, maka azan maghrib pun dikumandangkan. Dan Nabi memang beliau mempraktekkan dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah sholat subuh berjamaah bersama para sahabat, Rasulullah kemudian keluar melihat apakah benar-benar sudah muncul matahari atau tidak. Ternyata sudah muncul, Rasulullah balik, kemudian Rasulullah melaksanakan sholat. Perbuatan keluarnya Nabi dari masjid, dalam artian bukan keluar Rasulullah hanya di pintu masjid kemudian beliau lihat, oh ternyata muncul matahari, maka Nabi SAW kemudian melaksanakan sholat. Perbuatan Nabi SAW yang beliau keluar dulu melihat matahari, inilah yang dijadikan dalil pendapat bahwasanya kita harus menunggu dulu, kita harus menunggu dulu agar benar-benar yakin munculnya matahari, baru kita melaksanakan sholat tadi. Sehingga muncullah pendapat ya ditunggu mungkin 5 atau sekian menit, atau mungkin ada yang mengatakan sampai mungkin 10 menit baru dia melaksanakan sholat syuruk atau tulu. Sebahagian lain menyebutkan bahwasanya dia tidak menunggu. Nah, maka di sini tentunya muncul dua pendapat tadi. Kalau orang tadi ingin mempunyai keyakinan yang lebih, dia tunggu. Tapi kalau dia sudah yakin dengan isyarat tadi, maka itu yang diambil. Dan di sini memang kita tidak bisa untuk memaksa orang harus tungguin dulu. Karena mungkin boleh jadi dia yakin, ya sudah, isyarat waktu tadi ini sudah menunjukkan katanya. Isyarat waktu tadi ini sudah menunjukkan. Sebagian orang mungkin menunggu sekian menit untuk keyakinan diri dia. Maka dia ambil pendapat tadi, wallahu a'lam. Ya, lanjut, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Ustaz tentang sholat berjamaah, masalah merapatkan saf. Apakah makmum ini wajib mengikuti imam saat menyuruh luruskan dan rapatkan saf? Apabila makmum tidak mengikuti imam, andai saja saat tetap memberikan renggang di bagian kakinya antara sebelahnya, apakah ada hukum atas itu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ini pertanyaan tentang bangkitnya kita dari sujud Ustaz. Untuk berdiri, apakah harus kita duduk dulu atau langsung berdiri? Gitu juga dengan sujud tilawah tuh Ustaz, adakah perbedaannya? Makasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu. Cukup. Cukup aja Bu lah. Ya. Sini ada kali. Karena tahu cukupkah kadang-kadang mendengar Bu. baiklah. Dijawab dulu mungkin karena habis ini kita ada pertanyaan yang lain. Sholat berjamaah ketika kita merapikan dan meluruskan shaf adalah kewajiban bagi orang-orang yang melaksanakan sholat. Sebuah kemutlakan, dia harus merapikan, meluruskan dan merapatkan shaf. Istilah bahasa hadis Nabi, fa innahu min taswiyati bis-shufu min tamamis shalah. Sesungguhnya rapi dan lurusnya shaf adalah kesempurnaan di dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Resiko yang diambil oleh orang yang enggan untuk merapikan, meluruskan dan merapatkan shaf adalah tidak sempurnanya sholat berjamaah dia. Dan sholat berjamaah salah satu pernyataan Nabi adalah mendapatkan derajat keutamaan 27 derajat dibanding sholat yang sendiri, dia akan kehilangan derajat ini. Tapi ketika kita sudah berusaha, ya sudah selesai. Ketika kita sudah berusaha, kita pun sudah menggugurkan kewajiban kita. Namun kita juga perlu ingat, di saat kita merapikan dan meluruskan shaf, jangan juga bersikap ekstrim dalam artian mohon maaf, kita kejar misalnya mata kaki orang yang mengakibatkan berdirinya kita tidak sempurna. Seperti ini misalnya,
maka ini tidak benar di dalam berdiri. Dia harus tegak lurus ketika dia berdiri. Ketika kita sudah tegak lurus untuk berdiri dan kita sudah berusaha untuk merapatkan, maka selesai perkara kita. Tapi juga tidak untuk berdiri seperti ini. Kenapa? Karena berharap untuk mengejar mata kaki orang dan mengakibatkan berdirinya kita tidak baik. Berdirinya kita tidak baik itu justru mengurangi nilai pahala kita. Mengurangi nilai pahala kita. Tapi ketika kita sudah berdiri baik, kemudian kita ingin rapikan, luruskan saf dengan baik, dengan standar yang baik, maka kita mendapatkan ganjaran pahala. Man wassala safan wassalallahu lah. Barang siapa yang merapikan dan meluruskan saf, maka Allah akan berikan rahmatnya untuk dia. Sebaliknya, waman qata safan, dan barang siapa yang dengan sengaja dia putus saf, dengan sengaja dia putus saf, maka Allah akan putuskan rahmatnya untuk orang tadi. Dan ini ancaman yang cukup keras dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, jilis satu istirahat yang dikenal di dalam hadis, duduk istirahat, bangkit dari sujud, ingin masuk rakaat berikutnya, apakah sunnah? Disunahkan. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan bangkit dari sujud masuk kepada rakaat berikutnya, beliau duduk dulu sebentar. Istilahnya di dalam hadis Nabi, jilis satu istirahat, duduk istirahat. Duduk sebentar, kemudian Rasulullah berdiri. Apakah boleh dia langsung berdiri? Boleh. Sebagaimana riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Rasulullah langsung berdiri itu pernah. Rasulullah langsung berdiri itu pernah. Dan menurut pendapat yang menyatakan, kita akan jawab pernyataan ini. Menurut pendapat yang menyatakan, Rasulullah katanya duduk dulu sebentar, itu di akhir-akhir kehidupan Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah dianggap tua, dianggap lemah, maka Rasulullah harus duduk dulu sebentar katanya, baru kemudian berdiri. Maka menurut pendapat tadi, kalau kita punya kemampuan, kita langsung berdiri. Ulama menjawab pernyataan ini, tentunya ketika orang itu mengatakan Rasulullah terlalu lemah untuk duduk dulu, ini pernyataan yang tidak baik. Mustahil seorang Nabi SAW dikatakan lemah ketika beribadah. Rasulullah hanya mencontohkan bahwasanya sunahnya seperti ini. Kita akui memang di dalam jalur hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk istirahatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadisnya keluar lebih akhir daripada hadis yang Rasulullah langsung berdiri. Pemahamannya seperti ini, mudahnya seperti ini. Taruhlah misalnya hadis yang langsung berdiri, dia keluar hadis yang duduk dulu misalnya, hadis yang berdiri, hadis yang langsung berdiri, taruhlah misalnya keluar tanggal 1. Keluar tanggal 1, dimunculkan tanggal 1. Hadis yang duduk dulu, itu keluar tanggal 30. Artinya lebih dulu yang berdiri tadi. Difahami, duduknya Nabi SAW tadi katanya adalah karena Rasulullah sudah lambat, sudah tua, sehingga perlu untuk duduk dulu. Namun ulama menjawab mustahil seorang Rasulullah itu lemah di dalam beribadah. Rasulullah justru ingin mencontohkan bahwasanya sunnah duduk dulu sebentar, kemudian baru berdiri. Dan apakah ketika sujud tilawah juga demikian? Maka ini kembali kepada keperluan. Kembali kepada keperluan. Tapi kalau bicara selain sujud tilawah, maka ini sunnah. Ulangi, ketika bicara berkaitan dengan sholat yang biasa kita lakukan, maka sunnahnya duduk dulu sebentar kemudian baru berdiri. Tapi kalau sujud tilawah, apakah duduk dulu atau langsung berdiri? Maka ini kembali kepada keperluan. Kembali kepada keperluan, karena ini tidak ada kaitannya dengan duduknya istirahat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan perkara sujud tilawah tadi. Jadi kembali kepada apakah kita perlu duduk dulu atau langsung berdiri. Wallahu a'lam. Mohon maaf ini yang belum sampaikan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.